Dah ada orang rupanya. Okay. Okay, so sorry, aku tak perasan tadi. Bukan apa, tapi aku terpesona. Terpesona dengan color kereta ni. Color dia, nak kata merah, bukan merah. Nak kata purple, bukan purple. Korang kena datang tengok sendiri sebenarnya kereta ni, color dia macam mana. Memang menarik. Okay, hari ni aku nak cerita sikit pasal kereta ni. Ni adalah Mercedes E-Class Coupe. Okay, jom. Eh, dah habis ke tadi? Okey, okey, okey. Jom kita tengok kereta ni secara luaran dan dalaman nanti. Okey, so secara general, kereta ni adalah Mercedes E-Class. Okey, bila orang tengok Mercedes E-Class, selalunya orang akan tengok E-Class 4 pintu sedan. Tapi ini adalah E-Class Coupe. Okey, dia 2 pintu, dia lebih sporty. Tapi dia masih sangat selesa macam Mercedes E-Class sedan. Okey, jadi korang boleh tengok sendiri betapa cantiknya design Mercedes ni. Okey, design dia berbentuk coupe 2 pintu ni, dia sangat sleek. Belakang dia korang tengok, memang cun gila. Nak pula dengan rim 18 inci daripada AMG. Fuh, color. Aku tak boleh nak terangkan macam mana color ni sebenarnya. Korang memang serius kena datang tengok sendiri color ni. Kalau kata kena dengan matahari, dia ada macam sparkle tau. Dia ada flake color purple, color diamond macam tu lah. Serius, korang kena datang sini tengok sendiri color ni. Okay, so ni bahagian belakang dia. Lampu dia kau tengok lah. Aduh, lampu dia memang serius lawa. Kau tengok bahagian tepi, belakang. Kereta ni memang kepada siapa yang nak nampak sporty, nampak mewah dan bawa selesa, memang serius korang kena datang bawa kereta ni. Dan kalau kata korang mampu, jom beli kereta ni. Okey, so sekarang kita dah tengok bahagian luar, kita tengok pula bahagian dalam. Okey, sekarang aku nak tunjukkan satu benda. Benda ni dia memang untuk Mercedes Coupe je yang selalu ada. Okey, tapi untuk ni aku kena turunkan tingkap ni. Okey, korang tengok. Bila aku tutup pintu ni, tengok sini. Seat belt ni dia keluar untuk aku lebih senang nak tarik. Tak payah ke belakang sangat. Dan lagi satu, tingkap belakang ni, kau tengok. Pillarless, tak ada pillar. Mercedes E-Class Coupe, C-Class Coupe memang macam ni. Alright, so sekarang kita berada di dalam Mercedes E-Class Coupe ni. Dan bila kita masuk ke dalam, kita dijemput masuk oleh satu kemewahan. Okay, korang boleh tengok dekat sini. Okay, semua trim-trim ni, ni semua kayu. Kayu betul tau. Dia bukannya plastik, celup kayu. Dan tengok steering ni. Steering ni, fuh, memang mengancam. Okay, dan juga meter ni. Okay, aku nak korang fokus dekat meter ni. Bila aku tekan, Mercedes-Benz fully digital. Meter dia memang serius cun gila. Okay, dekat bahagian sini tengah ni, ni ada cup holder. Dekat sini tempat letak barang dan juga USB port. Aircon dia layout memang serius cantik gila. Okay, korang boleh tengok semua ni memang melambangkan kemewahan. Okay, seat. Untuk seat kat sini, aku nak tengok, aku nak tunjuk kat korang. Okay, seat adalah fully electric. Boleh ke belakang, boleh ke depan, recline, even headrest ni elektrik. Boleh tekan naik atas, naik turun bawah. Okey. Dan selain daripada tu,
seat ni pun adalah half leather dan half Alcantara. Bila dia Alcantara, seat ni kira bila kita duduk, dia kita akan tak adalah tergerak-gerak bila kita corner. Ha, jadi bawa memang selesa. Okay guys, so itulah dia sedikit sebanyak sharing aku tentang kereta ni. Okay, so kejap lagi aku nak belanja korang sikit. Okay, belanja korang apa? Korang tengok kereta ni, dia punya dark mode. Kereta ni pun ada dark mode, babe. Bukan kata iPhone je ada dark mode. Right? So, okay, so satu benda lagi saya cakap, like, subscribe and share. Right? Thank you guys.